Taiwan mengaku khawatir China bakal melancarkan perang setelah terus memprovokasi sejak menggelar latihan besar-besaran di sekeliling wilayahnya pada pekan lalu. Latihan militer itu digelar China sebagai respons amarahnya terhadap lawatan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taiwan pada pekan lalu. Menurut Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu, China selalu mengancam Taipei selama bertahun-tahun dan tak pernah ada langkah ekstrim yang terjadi dari pihak negeri tirai bambu. Namun Wu mengaku ancaman China menjadi lebih serius dalam beberapa tahun terakhir. Terutama setelah lawatan Pelosi ini, menurut Wu ancaman China menjadi lebih kritis, terutama ketika Taiwan tengah berusaha membangun hubungan dengan negara Asia. Saya khawatir China mungkin benar-benar bisa melancarkan perang melawan Taiwan, tapi apa yang sedang dilakukan mereka saat ini adalah menakuti kami dan jalan terbaik menghadapinya adalah dengan menunjukkan kepada China bahwa kami tidak takut. Ucap Wu dalam wawancara eksklusif dengan CNN pada Senin 8 Agustus. Wu mengatakan dia tidak tahu apakah Presiden China Xi Jinping telah mengambil keputusan untuk menggunakan kekuatan militer demi merebut kembali Taiwan. Namun Wu menegaskan para pejabat Taiwan selama ini berupaya beberapa skenario berbeda, khususnya karena kekhawatiran China ingin mengalihkan perhatian domestik dengan menciptakan krisis di Selat Taiwan. Sejak Pelosi tiba di Taipei, China terus melayangkan ultimatum dan ancaman respons militer terhadap AS dan Taiwan. Beijing bahkan segera mendeklarasikan latihan militer besar-besaran di sekeliling Taiwan di hari Pelosi berkunjung. Sejak itu, China juga menembakkan belasan rudal dan mengirim puluhan jet tempurnya ke dekat Taiwan. Latihan militer besar-besaran China bahkan sudah mengganggu tetangga kedua belah pihak, yakni Jepang. Beberapa rudal China sempat jatuh di perairan Jepang saat latihan berlangsung. Wu menegaskan China tidak bisa mendikte Taiwan, terutama soal siapa yang boleh Taipei sambut kedatangannya atau tidak. Ia juga menegaskan Taiwan tak gentar dengan ancaman militer China. Apakah Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan atau tidak? Ancaman militer China terhadap Taiwan selalu ada, dan itulah fakta yang perlu kita tangani. Ucap Wu seperti dikutip CNN. Wu juga mengaku pihaknya tak mengetahui bahwa Pelosi benar-benar jadi berkunjung ke Taipei. Wu mengklaim meski rencana Pelosi ke Taiwan sudah banyak dibicarakan dan menjadi perdebatan dari jauh-jauh hari, pihaknya hanya menerima pemberitahuan singkat menjelang kedatangannya. Karena perjalanannya selalu manut pada banyak pertimbangan terutama soal keamanan, kami tidak dapat mengetahui sampai saat-saat terakhir ketika dia menegaskan rencana kunjungannya, kata Wu. Wu mengatakan pejabat Taiwan hanya mengetahui rencana perjalanan Pelosi beberapa hari sebelumnya, tapi tidak soal waktu kedatangannya. China lanjutkan latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan. China kembali melakukan latihan militer di sekitar Taiwan pada hari Senin 8 Agustus. China menolak seruan untuk mengakhiri latihan terbesarnya yang mengelilingi pulau itu. Dilansir dari kantor berita AFP, Senin 8 Agustus, latihan militer China telah dimulai sejak Kamis 4 Agustus. Sehari setelah kunjungan kontroversial Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan, latihan itu semula diperkirakan akan berakhir pada hari Minggu 7 Agustus. Tentara Pembebasan Rakyat China terus melakukan latihan dan pelatihan praktis bersama di laut dan wilayah udara di sekitar Pulau Taiwan dengan fokus pada pengorganisasian operasi anti kapal selam dan serangan laut bersama, kata Komando Timur Militer China dalam sebuah pernyataan. Beijing telah mengerahkan jet tempur, kapal perang, dan rudal balistik dalam apa yang oleh para analis digambarkan sebagai praktik untuk blokade dan invasi ke pulau yang memiliki pemerintah sendiri itu, yang diklaim China sebagai wilayahnya. Beijing juga pada Senin ini akan melakukan latihan tembak di beberapa bagian laut China Selatan dan Laut Kuning. Taiwan yang telah mengutuk keras latihan militer China akan memulai latihan tembaknya sendiri pada hari Selasa 9 Agustus besok. Su Shengchan, Perdana Menteri Taiwan, menyebut China secara biadab menggunakan aksi militer untuk mengganggu perdamaian di Selat Taiwan. Kami menyerukan kepada pemerintah China untuk tidak berkeliling menggunakan kekuatan militer, menunjukkan kekuatannya di mana-mana dan membahayakan perdamaian kawasan itu, katanya kepada wartawan minggu kemarin. Kementerian Luar Negeri Taipei mengatakan latihan itu mengancam wilayah dan bahkan dunia. Untuk menunjukkan seberapa dekat pulau itu dengan pantai Taiwan, militer China telah merilis video pilot-pilot angkatan udaranya yang merekam garis pantai pulau dan pegunungan dari kokpit pesawat. Sebelumnya pada Jumat 5 Agustus, militer China pada Jumat 5 Agustus mengatakan telah mengerahkan lebih dari 100 pesawat tempur dan 10 kapal perang dalam latihan militer tembakan langsung di sekitar Taiwan. Media pemerintah Beijing, Xinhua, menyebut manuver besar-besaran ini adalah operasi blokade atau pengepungan bersama di 6 zona perairan Taiwan. Pemerintah China juga mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap Ketua DPR AS Nancy Pelosi atas kunjungan ke Taiwan. Pada Selasa lalu, menurut laporan Xinhua, pesawat tempur, pesawat pengebom, kapal perusak, dan frigat semuanya digunakan dalam operasi blokade bersama yang terjadi di 6 zona di lepas pantai Taiwan.
Biden prihatin Tiongkok lakukan latihan militer di dekat Taiwan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dia tidak khawatir tentang Taiwan. Namun Biden khawatir mengenai tindakan Tiongkok di wilayah tersebut. Saya khawatir mereka bergerak sebagaimana mereka lakukan saat ini. Tetapi saya tidak berpikir mereka akan melakukan sesuatu yang lebih dari ini. Katanya dilansir dari channel News Asia Selasa 9 Agustus 2022. Ini komentar pertama Biden terkait Taiwan sejak kunjungan ketua DPR AS Nancy Pelosi awal pekan lalu. Gara-gara pertemuan ini Tiongkok marah dan melakukan latihan militer di sekitar Taiwan. Beijing menanggapi kunjungan Pelosi dengan peluncuran uji coba rudal balistik di atas Taipei untuk pertama kalinya. Bahkan negari tirai bambu juga memotong beberapa jalur dialog dengan Washington. Durasi dan lokasi yang tepat dari latihan terbaru belum diketahui, tetapi Taiwan telah melonggarkan pembatasan penerbangan di dekat 6 area latihan Tiongkok sebelumnya di sekitar pulau itu. Kementerian Pertahanan Taiwan kemudian mengatakan telah mendeteksi 39 pesawat angkatan udara Tiongkok dan 13 kapal angkatan laut di dan sekitar selat Taiwan. Pada Senin kemarin, sebanyak 21 pesawat AU Tiongkok juga sudah masuk zona pertahanan udara Taiwan, termasuk jet tempur yang melintasi garis tengah di bagian utara selat Taiwan. Militer Tiongkok juga mengumumkan latihan militer baru di laut dan wilayah udara di sekitar Taiwan pada Senin kemarin. Komando Teater Timur Tiongkok mengatakan akan melakukan latihan bersama yang berfokus pada operasi anti kapal selam dan serangan laut. Hal ini membenarkan kekhawatiran beberapa analis keamanan dan diplomat bahwa Beijing akan terus mempertahankan tekanan pada pertahanan Taiwan. Kementerian Luar Negeri Taiwan mengutuk langkah itu. Mereka mengatakan Tiongkok sengaja menciptakan krisis. Taipei menuntut Beijing menghentikan tindakan militernya dan mundur dari perbatasan mereka. Dalam menghadapi intimidasi militer yang diciptakan Tiongkok, Taiwan tidak akan takut atau mundur dan akan lebih tegas mempertahankan kedaulatan, keamanan nasional, dan cara hidup yang bebas dan demokratis. Pungkas Kemenlu Taiwan.